Halo bro, lagi mas, kembali lagi bersama gue di channel Haiming SG ya. Di video kali ini gue akan bermain game Evil Nun 2 lagi. Dan di sini gue nggak pakai facecam guys ya, karena gue akan mencoba fokus di video kali ini karena gue akan mencoba bermain di mode hard lagi ya. Yang Mission Impossible kemarin coy, yaitu gue nggak akan pakai senjata apapun ya. Oke, langsung aja gue main, let's go. Di sini gue mencoba fokus aja guys ya, takutnya kalau pakai facecam itu fokus gue kepecah gitu loh. Jadi gue mencoba fokus gameplay aja sih. Semoga kalian enjoy ya. Jangan skip-skip guys. Karena ini momennya nanti kalian biar tahu gitu loh. Ya, oke langsung aja. Kita lihat passwordnya. 6093 kayak. Ingat-ingat 6093. 6093. Oke, langsung aja buka. Langsung aja kita ke classroom ya. Sini passwordnya nggak gue catat guys ya, biar langsung ingat aja lah, karena kita ingat sini passwordnya aja 6093. Oke. Sambil gue sebutin ya biar nggak lupa. Ya sekarang kita cari penggaris ya, cukup cari penggaris aja guys. Oke. Come on, let's do it. Aduh, nggak ada di situ lagi. Aduh. Kacau. Walah, mesti dari Alfonso. Aduh, pindah-pindah dong. Dah, pasti di sini guys ya. Enggak mungkin pindah lagi, guys. Nah, kan. Oke. Langsung aja kita ke etik ya. Oke, masih aman. Masih aman, guys. Tenang aja. Dan kita jangan terlalu lama di ruangan, guys ya. Itu feeling gua aja sih, karena kalau kelamaan biasanya dia cepet dateng gitu. Oke, langsung aja kita buka. Ya, langsung ke etik ya. Kita ambil crowbar. 6093 ya, 6093. Oke, cakep. Dapat crowbar. Sekarang kita langsung ke loteng ya. Loteng lagi. Ke ruangan yang ke atas itu ya, Sister Endah. Oke guys, ini langsung aja kita buka. Tanpa berbasa-basi ria. Oke, nice. Langsung aja masuk. Moga aja gak sini ya. 6093. Oke, ingat-ingat. Moga aja feeling gua bener ya, dia belum kesini ya. Ayo, come on. Wah, di sini coy. Wah, di sini dong dia. Ya, mati gua, guys. Aduh, kok di sini sih dia? Ya udahlah, kita ke garden dulu kalau gitu. Kalau gitu kita ke garden dulu, coy. Ya udah, kita ke garden dulu aja ya. Kita ubah rencana kita karena dia udah di situ, kita ke garden aja. Semoga aja tangnya ada ya. Aduh, kalau nggak ada tangnya kacau sih. Oke, passwordnya 6093. Oke, inget-inget dulu ya. Passwordnya jangan sampai lupa pokoknya. Nah, oke, ada tangnya, nice. Kita matiin dulu saklarnya. Saklar laknat ini. Oke. Nah, ada 4 ya. Ambil baterai. Potong. Ambil. Langsung aja kita pasang baterainya. Oke, udah itu udah pasang, kita langsung ke ruangan yang paling atas itu ya. Si Strenda lagi. Kayaknya dia masih di sana sih. Oke, langsung aja kita pasang baterainya ya. Udah itu kita baru ke ruangan itu. Ruangan yang tadi ada dia. Atau jangan-jangan udah pindah ke sini dia. Wah, kacau sih kalau udah pindah. Kayaknya udah ini. Oh, belum saya, belum. Masih aman. Oke, masih aman ya. Oke, cakep. Sekarang kita langsung aja ke sana ya. Kayaknya sih udah pergi deh, guys. Oke. Semoga aja ya udah pergi ya. Please, semoga aja pergi. Ayo, please udah pergi, please. Please lah.
Please udah pergi, ya Allah. Aduh, masih di sini, guys. Wah, masih di sini, coy. Wah, masih di sini lagi dia. Belum pergi loh. Wah, kacau sih. Oh, situ kan deh. Aduh. Aneh. Oh iya, dia pergi pergi pergi. Oh, dia lari situ, coy. Oke, berarti udah aman ya. Oke, berarti udah aman, guys. Oke, langsung aja. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Nice. Jadi kita sekarang tinggal langsung ke etik ya. Kayaknya sih dia di etik ke sini. Kayaknya di etik ini karena dia udah pergi nih. Kemungkinan besar di sini sih arah ruangan dia ini. Aduh, kacau nih kalau depan muka gue kelar gue. Kayaknya sih di sini guys dia. Feeling gua buruk di sini. Oke, aman aman aman. Oh, ini aman coy. Oke. Oke, sudah kita tunggu. Ya udah kalau gitu kita langsung aja ya. Oke, intinya di sini nih kan kita nggak pakai kacamata guys ya. Aduh, ini harus pas sih. Oke guys, ini gua tunggu guys ya, tinggal tunggu si bapaknya Rod datang guys, si James James Sullivan sih, siapa sih namanya, Sullivan Sullivan gitulah pokoknya. Oke, sekarang kita tinggal nunggu aja Mr. Endanya guys ya. Ini nggak ada gua cut-cut guys, ini pure ya. Aduh, jadi kan kita nggak pakai kacamata nih. Jadi kita harus ngepasin bener ini guys, penglihatan sekitar sama tombol baterai ini guys, karena biar kita bisa ngeliat dari jendela juga nih. Pokoknya batasannya itu sebelum lampu itu kalian harus sudah tembak guys, biar nggak gagal ya. Karena kita harus ngepasin juga nih. Oke, kita tunggu aja Mr. Enden datang ya. Kita biarin aja kayak gini posisinya. Nah itu dia, bapaknya Rod udah datang. Oke, cakep. Kayaknya sih dia ini lagi di ruangan pertama deh si ini nih. Evil Nun ya. Eh kampret lah, kok tegang gini gue ya. Enggak usah tegang, cuma game saya. Have fun aja. Oke guys, itu dia itu. Nah ini siap-siap guys. Oke, gue harus siap-siap ini. Pergerakan dia harus gue lihat ini. Oke, pokoknya sebelum lampu gue tembak guys. Nah, oke, nice kan. Kuncinya sebelum lampu, sebelum lewat lampu udah tembak guys. Nah sekarang ngarah ke garden. Nah inilah penentuan nanti di sini nih. Oke, oke, nggak ke sini ya berarti ya. Oke lah, cakep sih. Oke, jangan depan muka lah. Oke, langsung aja kita ke garden. Wah, ini penentuan sih ini. Ini asli susah guys, sumpah aja guys. Ini susahnya di sini coy. Nggak bohong sih, susah banget di sini. Sebenarnya kita ini ada trap sih, cuman gue nggak akan pakai guys ya. Gue mau coba tahan kosong aja guys. Aduh, jangan sini please. Oke, aman. Kayaknya sih di ruang pertama sih. Oke, ini kuncinya guys, kunci kemenangan. Tapi nggak tahu menang apa enggak. Optimis aja ya. Soalnya yang namatin tanpa senjata kotak gue belum ada guys ya, belum ada coy. Karena mustahilnya itu emang mustahil benar coy, asli aja. Nah dah, ini penentuan guys ya, kayak pas itu ini guys. Wah ini sumpah nih, ini noy pergerakannya nggak terduga loh si ayam dua ini nih. Oke, sekarang dia di mana coba, ini langganannya tuh nggak bisa ngelihat gitu loh.
Ngintipnya aja kecil banget. Oke. Sabar guys ya. Guys, ini gua naik sini ya. Ini gua nggak tahu nih mereka di mana, guys. Asli guys, ini gua ngeri guys, sumpah. Ini susah coy, sumpah coy. Sebenarnya kita bisa naik kursi guys, cuma naik kursinya yang di depan itu agak tricky coy. Jadi kalau kalian nggak naik, misalnya kalau salah posisi gitu, ya udah gitu, nggak naik mati guys. Pertaruhannya nyawa gitu. Oke, sekarang gua tunggu dulu ya di mana ya. Oke guys, ini gua nggak cut guys ya, gua pure nih guys, main tanpa cut guys. Oke sabar guys, coba aja kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya Allah, masya Allah, apa tadi itu bacanya? Padahal, ya Allah, wow, ya Allah, masya Allah, ih parah itu guys, sumpah parah coy, ah gila, sumpah itu padahal gua tinggal keluar loh itu, ih kayak masih gila, gila, kok bisa ya? Padahal, aduh. Ketahuan gua kali tadi tuh ya. Oke, ini kesimpulan untuk gameplay gua tadi ya, bermain di mode hard tangan kosong ya. Jadi intinya kalian gak akan bisa keluar guys ya. Mau kalian mau di mode hard, mode normal, mode isi tangan kosong nggak bisa guys. Kecuali di mode ghost ya. Kalau di mode ghost kalian bisa keluar tanpa tangan, tanpa senjata guys. Nah intinya gitu guys. Itulah intinya bisa ngejawab semua rasa penasaran gua ya guys. Gua kira tuh bisa keluar coy, ternyata nggak bisa ya. Jadi udah settingan dari gamenya itu memang harus milih senjata. Gun kalau enggak bom coy. Ya udah intinya enggak bisa keluar guys. Padahal gua tadi udah cepet banget loh 11 menit tadi tuh. Ya udahlah, intinya enggak bisa keluar guys ya. Tapi kalau gua ngerasanya udah keluar guys karena itu ya tadi tuh udah buka pintu guys ya. Parah ini game. Ya udah, terima kasih buat kalian udah nonton video gua. Jika kalian suka dengan video ini tinggal like, comment, share and subscribe guys ya. Oke, selamat tahun baru guys ya. Selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga sehat selalu dan tentunya semoga tahun depan bisa jadi tahun yang lebih baik lagi ya. Oke, gua pamit. Himing SG, see you in next video. Terima kasih.